Viral peserta pawai 17 Agustus jadi keranda jenazah korban azab slot. Ini hukumannya dalam Islam. Viral di media sosial, salah satu peserta pawai HUT RI ke-78 yang menjadi keranda jenazah korban azab slot. Tidak diketahui pasti kapan dan di mana perayaan tersebut dilakukan, namun hal ini menyita perhatian warganet karena dianggap unik. Melansir unggahan akun X atau yang dulunya dikenal dengan nama Twitter @sosmedkeras, keranda itu dibawa menggunakan motor racing. Dalam video berdurasi 10 detik, tampak dua orang dengan kostum mayat berkain kafan menumpaki kendaraan tersebut. Keranda berwarna hijau itu dihiasi kalimat azab slot dan lambang petir ala Zeus. Sementara itu, di bagian belakangnya terdapat bendera merah putih. Penampilan mereka menuai perhatian banyak orang. Lantas apa bahaya judi hingga bisa terkena azab? Bahaya main judi slot. Sama halnya dengan bentuk perjudian lain, judi slot juga bisa beresiko pada finansial. Sebab mesin slot dibuat untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi kasino. Jadi, para pemain pun cenderung kehilangan uang dalam waktu yang lebih lama. Apabila finansial sudah memburuk, tingkat stres dan depresi pun meningkat. Tak sedikit para pemain yang bangkrut atau rugi, tega menghabisi nyawanya sendiri. Sebab biasanya mereka akan terlilit hutang untuk lanjut main atau biaya hidup. Tak hanya itu, mereka juga bisa melakukan tindak kriminal, misalnya mencuri hingga membunuh orang lain demi membayar hutang besar akibat bermain judi slot. Intinya, berawal dari finansial dapat merambat ke perilaku kejahatan. Adapun di Indonesia sendiri, segala bentuk judi dilarang menurut pasal 303 KUHP tentang perjudian, di mana para pemainnya dapat terancam dijatuhkan pidana kurungan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Sementara untuk perjudian online, pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat judi online bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 2 JO, pasal 45 ayat 2 UU ITE, di mana ancaman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Lalu dalam agama Islam, seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian hukumnya haram. Judi sendiri ditafsirkan mengandung untung rugi. Hal ini disebut maisir dalam Al-Quran yang bisa membuat pemainnya menerima dosa besar. Tanggapan warganet. Unggahan terkait cosplay keranda dalam pawai 17 Agustus itu membuat sejumlah warganet tergelitik. Berbagai komentar pun mereka sematkan. Kebanyakan menganggapnya lucu dan salah fokus dengan adanya logo petir Zeus pada motor tersebut. Kena petir Zeus kah matinya? Ledek warganet. Wah anjir, azabnya besok jalan sendiri ke kuburan, celetuk warganet. Ada logo petir Zeus juga di kerandanya, sahut warganet. WKWK ngakak, aku warganet. Percaya gak percaya kalau slot bubar bener-bener bubar, maka akan banyak perantau pulang kampung, komentar warganet. Mandiri ke kuburannya WKWK, canda warganet. Serem juga ya, tambah yang lain.